Oke, kembali lagi di JM Putra Channel ya guys ya. Nah, pada kesempatan video kita kali ini saya akan membuat sebuah knalpot racing yang terbuat dari sebuah pipa paralon ya. Nah, ini untuk pipa paralonnya udah kita beli dengan ukuran 3 inci guys. Nah, nanti untuk sistemnya akan kita bikin si mufflernya aja ya guys ya, di bagian belakangnya ini aja. Sementara untuk slip onnya tetap kita gunakan slip on yang knalpot racing ini guys. Nah, ini udah kita lepas. Dan untuk panjang dari knalpot paralonnya akan kita samakan dengan knalpot racing yang udah kita beli ini guys. Oke, langsung aja kita mulai membuatnya. Give me all, give me all.
Oke, jadi itu dia dari suara knalpot racing yang kita buat dari pipa paralon, guys. Jadi gimana menurut kalian, apakah bagus atau cempreng atau bagus atau ngebas atau gimana ya? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan untuk tampilannya sih saya rasa cukup lumayan rapi lah untuk hasil kita kali ini ya, guys ya. Cuman ya agak kurang maksimal aja karena kita kejar waktu jam tayang gitu, guys. Jadi kurang lebih seperti inilah ya hasil dari pipa paralon yang kita buat jadi knalpot racing ini, guys. Jadi cukup lumayan rapi lah ya untuk tampilannya sih. Dan terima kasih telah menonton video ini akhir. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe.